merupakan sebuah kegiatan yang digelar dan diadakan oleh Kementerian Agama sebagai wahana membangun girah kompetisi sains kalangan siswa madrasah. Sejak awal digelar tahun 2012, KSM telah menjadi ajang yang positif dalam membangun budaya kompetisi. Pada tahun 2018, KSM berupaya mengelaborasi atau mengabungkan sains dengan konteks nilai-nilai Islam. Integrasi sains dan konteks nilai-nilai Islam KSM meliputi. 1. Soal-soal sains dalam KSM dielaborasi dengan konteks yang ada dalam Al-Qur'an. 2. Soal-soal sains dalam KSM menggali konsep serta terapan yang ada dalam Islam semisal zakat, falak, dan tema lainnya bertujuan agar siswa tetap mengkaji konsep keislaman dengan sains yang holistik. Tiga soal keilmuan sains murni ini dilaksanakan sebagai upaya tetap menyejajarkan siswa-siswa madrasah dengan siswa-siswa Olimpiade Sains di luar madrasah. Berdasarkan dasar pemikiran di atas, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tahun 2023 kembali akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan KSM. Kegiatan itu akan dimulai dari KSM tingkat satuan pendidikan. KSM Tingkat Kabupaten atau Kota, KSM Tingkat Provinsi, hingga KSM Tingkat Nasional. KSM tahun 2023 menggunakan dua bentuk soal yaitu pilihan ganda dan esai singkat. Sementara untuk bahasa pengantar soal menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab. Hal ini merupakan sebuah bentuk persiapan kegiatan KSM di masa mendatang yang akan go internasional, berkompetisi dengan beberapa negara sahabat. Model penyelenggaraan KSM tahun 2022 yang dianggap sudah ideal akan dipakai kembali pada tahun 2023. Mulai dari KSM tingkat kabupaten/kota dan KSM tingkat provinsi diselenggarakan secara tatap muka berbasis online di tempat yang sudah ditentukan oleh komite kabupaten/kota serta provinsi. Pelaksanaan ujian pada tingkat kabupaten/kota di satuan pendidikan masing-masing, atau tempat yang ditentukan oleh komite kabupaten/kota, KSM tingkat provinsi ditentukan oleh komite provinsi. Sementara itu, KSM tingkat nasional akan diselenggarakan secara terpusat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Mohon disimak sampai selesai beberapa poin penting KSM 2023 yang akan kami sampaikan agar terhindar dari salah pemahaman atau hal yang seharusnya diketahui bagi madrasah, guru, dan peserta KSM 2023 di antaranya. Poin pertama, Pendaftaran KSM tahun 2023 dimulai dari tanggal 7 Juni sampai 23 Juni 2023 dan pengumuman pemenang pada tanggal 5 Juli 2023. Untuk KSM tingkat provinsi akan diadakan pada tanggal 5 dan 6 Agustus 2023 dan pengumuman pemenang pada tanggal 9 Agustus 2023. Sedangkan untuk KSM tingkat nasional akan diadakan pada tanggal 3-7 September 2023 di Sulawesi Tenggara. Poin kedua, adapun untuk bidang studi yang akan diperlombakan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Matematika dan IPA untuk tingkat Madrasah Ibtidayah. Tiga bidang studi untuk Madrasah Sanawiyah yaitu Matematika, IPA, dan IPS. Sementara itu, enam bidang studi untuk tingkat madrasah aliyah yaitu: matematika, ekonomi, geografi, fisika, kimia, dan biologi. Poin ketiga, peserta yang akan diutus ke tingkat kabupaten/kota adalah dua orang siswa terbaik dari seleksi sekolah untuk masing-masing bidang studi. Jika siswa yang diutus tersebut berhasil masuk ke lima besar terbaik maka akan mewakili kabupaten kota masing-masing ke tingkat provinsi. Berbeda dengan tahun sebelumnya hanya dua orang terbaik saja. Sedangkan untuk ke tingkat nasional adalah satu siswa terbaik hasil seleksi di tingkat provinsi. Poin keempat, KSM tahun 2023 hanya diperuntukkan bagi siswa kelas 4, 5, dan 6 untuk jenjang madrasah ibtidayah setingkat SD pada tahun pelajaran 2023 hingga 2024 mendatang. Atau siswa yang saat ini masih duduk di kelas 4 dan 5. Untuk siswa madrasah sanawiyah setingkat SMP yaitu siswa yang masih duduk di kelas 7, 8, dan 9 pada tahun pelajaran 2023 hingga 2024 mendatang. Atau saat ini masih duduk di kelas 7 dan 8. Sementara itu untuk siswa madrasah aliyah setingkat SMA yaitu siswa kelas 10, 11 dan 12 pada tahun 2023 hingga 2024. Atau saat ini masih duduk di kelas 10 dan 11. Poin kelima, bentuk soal pada KSM tahun 2023 terdiri dari soal pilihan ganda dan soal isian singkat dengan bahasa soal yaitu bahasa Inggris, Arab, dan Indonesia. Poin ke-6, sistem penilaian menggunakan plus minus untuk soal pilihan ganda. Jika dijawab benar, maka bernilai 4; jika salah, maka minus 1 dan tidak menjawab bernilai 0. Sedangkan untuk soal isian singkat, jika benar bernilai 5, jika salah atau tidak dijawab bernilai 0. Maka dari itu, untuk soal pilihan ganda sebaiknya dijawab yang benar-benar diketahui saja agar nilai menjadi maksimal tanpa pengurangan. Poin ketujuh, jadwal pelaksanaan KSM 2023 untuk tingkat kota adalah pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2023, yang sebelumnya diadakan uji coba server pada tanggal 28 sampai 30 Juni 2023. Poin kedelapan, KSM 2023 dilaksanakan dengan sistem luring atau tatap muka di tempat yang sudah disediakan oleh kemenang kabupaten kota masing-masing dengan menggunakan komputer atau laptop. Poin ke-9. Setiap pemenang masing-masing cabang lomba akan mendapat sertifikat, mendali, dan uang pembinaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui kemenang kota masing-masing. Poin ke-10. Jika terdapat nilai yang sama pada masing-masing peserta, maka penilaian akan didasarkan pada jumlah benar terbanyak dan umur peserta termuda. Ya. Bagi kamu yang terpilih sebagai peserta KSM 2023, mulailah persiapkan diri dengan membahas contoh-contoh soal pada tahun sebelumnya agar lebih mahir dalam menjawab soal pada KSM 2023. Karena secara umum bentuk soal KSM tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya, hanya narasi soal yang diperbaharui. Untuk ayat pendukung pada soal masih menggunakan ayat-ayat yang sudah ada.